burung di atas kepalamu. Takutnya nanti dia membuang kotoran loh dan mengenai pakaianmu. Nah, kotoran burung itu termasuk najis loh. Apabila terkena pakaian dan pakaiannya dibawa sholat, takutnya sholatnya tidak sah apabila terkena najis. Kawan belajar, pada tayangan tadi Ahmad mengatakan bahwa kotoran burung itu termasuk najis. Nah, kira-kira kawan belajar tahu nggak apa itu najis? Dan apabila sesuatu terkena najis, bagaimana sih cara membersihkan dan mensucikannya? Nah, untuk mengetahui itu semua, saksikan terus ya video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, bagaimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya Iki Rizky Ananda, SPD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, yaitu bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran kita antara lain untuk mengetahui apa itu najis, mengetahui macam-macam najis, dan untuk mengetahui bagaimana tata cara bersuci dari najis. Kawan belajar, setiap muslim yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dituntut harus dalam keadaan bersih dan suci, baik itu badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Nah, najis sendiri memiliki arti dari segi bahasa yaitu kotoran. Sedangkan menurut istilah syara', najis adalah kotoran yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis terbagi atas tiga jenis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalazah. Nah, kawan belajar, mari kita bahas satu persatu. Jenis najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah artinya najis yang ringan. Nah, yang termasuk jenis najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum 2 tahun dan tidak makan atau minum sesuatu apapun selain air susu ibunya. Jenis najis yang kedua yaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah sendiri artinya najis pertengahan. Nah, yang termasuk jenis najis ini antara lain darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan kotoran binatang, bangkai binatang, dan khobar. Najis mutawassitah terbagi atas dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya namun tidak nampak wujud yaitu bau, warna, dan rasanya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang nampak wujudnya dan dapat diketahui melalui bau, warna, dan rasanya. Jenis najis yang terakhir yaitu najis mughallazah. Najis mughallazah artinya najis yang berat. Yang termasuk jenis najis ini yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang anjing dan babi. Sebagai contoh, air liur anjing atau kotoran babi. Nah, kawan belajar, bagaimana? Udah paham belum tentang najis? Coba dites dulu. Kira-kira ini termasuk jenis najis apa ya? Ya, betul sekali. Jadi, khomar itu termasuk jenis najis mutawassitah. Pertanyaan selanjutnya, ya, betul. Jadi, air liur anjing itu termasuk jenis najis mughallazah atau najis yang berat. Kesimpulan pembelajaran kita antara lain, kawan belajar, di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, terus jaga kesehatan, lakukan social distancing, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa selalu menggunakan masker apabila berkegiatan di luar rumah. Sampai di sini video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.